Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar di siang hari ini Mimin ada kabar dari akun Instagram di mana ada akun sahabat yang mengunggah polling sementara yakni di nominasi Celebrity of the Year ya, nominasi di Infotainment Award 2022 hari ini tanggal 21 September 2022. Di Celebrity of the Year, Lesti Kejora sudah mendapatkan 70.429 like ya. Di nomor 2 sekarang untuk Gorgeous Baby, Muhammad Al-Fatih sudah mengantongi 401.176 like. Di nomor 3, kemudian Gorgeous Dad, Muhammad Rizky Billar 65.802 like nomor 3. Kemudian Gorgeous Mom Lesti Kejora 72.043 ya nomor 3. Dan Best Couple Leslar mengantongi 547.493 like di nomor 4. Ayo para sahabat, ini di Instagram saja ya, belum di voting di Facebook dan sosial media lainnya. Kita gaskan, mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar bisa memenangkan piala di Infotainment Award 2022. Amin. Dan selanjutnya, kabar bahagia nih dari akun sahabat ya. Ini waktu Abang L pertama kali lahir ke dunia, semoga cepat pulih ya Abang. Ini foto saat Abang L lahir ke dunia nih para sahabat, Masya Allah. Dan foto ini sudah atas izin Lesti Kejora dan Nin Mamah Kejora untuk diposting. Masya Allah, ganteng banget sih kamu nak, cepat sehat kembali, cepat aktif ya. Ini anak solehnya Panda, dulu kecil banget, sekarang Masya Allah sudah tumbuh kuat dan besar. Terus tumbuh jadi anak yang sehat dan kuat ya Abang L. Pokoknya banyak sekali komen yang benar-benar positif dan doa ya dari para netizen, dari para fans juga. Ada hikmahnya di balik sakit Abang L. Ini loh anak prematur yang dilahirkan Lesti kemarin, Masya Allah. Allah yang ngejawab semua hinaan, cemoohan dari mulut-mulut netizen dan jari-jari yang tidak berakhlak ya. Kebayang gak sih berapa banyak pahala yang mengalir untuk mereka dan Abang El nih, Masya Allah. Orang-orang yang beruntung tanpa melakukan apapun, tapi mereka panen pahala ya dari orang lain. Inilah salah satu bentuk ujian untuk hamba-hambanya. Dan Leslar mampu melewati ujian itu dengan kesabaran. Allah itu maha adil ya para sahabat. Dia adalah hakim paling adil di alam semesta ini. Jadi kita sebagai umatnya hanya cukup sabar dan mendoakan. Dan inilah jawaban dari doa-doa kalian semua. Doa yang selalu kalian panjatkan di saat idola kita dibully, difitnah, bahkan dicaci maki dan lain-lain. Kita nggak usah membalas perbuatan mereka nih, karena ada Allah yang akan balas di waktu yang tepat. Dan sekarang ini kita cukup belajar menjadi fans yang baik, kemudian netizen yang pintar ya. Sepertinya untuk haters yang selalu tidak suka, ini biarkan saja. Toh ada Allah yang akan membalas pada waktunya.
Mimin dikirimin komen-komen di TikTok nih sama temen, Masya Allah, banyak banget yang mendoakan Abang L ternyata, Masya Allah ya. Di TikTok bilang bahwa kalau Abang L adalah anak yang kuat ya, dan merupakan anak yang menjadi garda terdepan untuk orang tuanya. Masya Allah, setuju banget ya. Pokoknya untuk kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan, cacian jangan dibalas dengan cacian, karena nih kalian tanpa sadar sedang menunjukkan bahwa level kalian sama seperti mereka. Nah, jadi kita semuanya jangan lupa perbanyak muhasabah diri untuk diri kita atau introspeksi diri ya. Dan pastinya kita harus bijak dalam mengeluarkan kata-kata dan menuliskan kata-kata. Nah, kita doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.